Mbak, kenapa Mbak awal mulanya latah, Mbak? Nenek. Saya emang ngimpi. Ngimpi. Mimpi itu batang singkong, bukan batang singkong. Punyanya laki-laki itu banyak. Satu petak kayak pohon singkong ditanam. Oh, kayak toge. Kayak toge. Gua berdiri banyak banget, pada berdiri semua. Itu kayak enggak tahunya bener lah. Jadi awal mulanya kaget gitu ya. Nenek sini. Utama lata ngimpi apaan? Ongler. Diapain? Tadi jagain. Iya, kan mulanya mimpi. Mimpi memek lagi di apa di ruangan itu gede-gede yang kayak sapi. Nyari, nah itu kontolnya pada kemana? Kontolnya pada kemana? Batang bi. Iya, aku nyari kontol. Aku nyari kontol. Ini satu petak itu panjang-panjang, mau kayak pohon singkong, itu panjang-panjang. Aku buka ATM. Ntar aku mau beli baju anak lagi. Anak aku kayak cucu aku. Dua lagi. Jadi mimpinya gitu doang. Mimpinya gitu doang. Aku yang terakhir nyariin peler, gak masalah aja. Bangun pelernya mana, peler mana, peler mana. Iya lah, mama saya kerja sendiri, mama saya bangun. Mana? Aku duduk sambil duduk gini, pelar mana, pelar mana. Gitu. Itu waktu mimpi. Itu mimpi dulu. Mimpi dulu. Enggak, mimpi dulu. Duduk sama aku sampai gini, pelar mana, gitu terakhir. Karena memek itu kan memek dicabek. Kan dicabek. Makin aku nyari itu, nyari pelar mana, pelar mana. Tapi terakhir, pelar mana, pelar mana. Gitu. Masalah, tapi enggak masalah yang ngasih tahu. Masalah kita tahu, iya. Emang bunda kemarin apa sih mimpi apa? Gak tahu. Itu kan nyebut-nyebut punya laki-laki katanya. Yang aku tahu kayak si ini masih apa tuh bilang. Apa di alat itu seperti ini? Jorok. Mimpinya jorok. Boleh lalat lagi. Itu aku nyari apa sih dari makanan?